5 mobil termahal di dunia. Memiliki mobil mewah dan mahal merupakan salah satu impian setiap orang. Namun di antara deretan mobil mewah itu ada miliki bintang sepak bola Al Nassr yaitu Cristiano Ronaldo. Biasanya mobil mewah itu tidak diproduksi banyak dan terbatas. Simak yuk mobil apa saja. Pertama, Rolls-Royce Whiptail menjadi mobil termahal di dunia. Selain itu juga, kendaraan tersebut dibuat dalam jumlah terbatas. Mobil itu banyak digunakan oleh kalangan pejabat dan para selebriti dunia. Harga mobil Rolls-Royce Whiptail ditaksir mencapai $13 juta atau setara Rp23 miliar. Kedua, Mercedes-Benz Maybach XLRO kini menempati peringkat kedua sebagai mobil termahal di dunia. Kendaraan pabrikan Jerman itu memiliki kecepatan yang luar biasa. Bahkan kecepatan tertingginya yaitu 351 km jam. Harga mobil itu diperkirakan mencapai $8 juta atau setara Rp12,5 miliar. Ketiga, Koenigsegg CCX Hartrevita. Di dalamnya terdapat berlian yang sangat mahal. Hal tersebut untuk mempercantik desain mobil tersebut. Selain itu juga, mobil Koenigsegg CCX Hartrevita hanya dibuat sebanyak 3 unit saja. Kisaran mobil tersebut mencapai $4,8 juta atau setara Rp75 miliar. Keempat, Lamborghini Veneno. Cristiano Ronaldo merupakan bintang sepak bola ternama. Selain itu juga, ia merupakan salah satu pemain sepak bola yang memiliki pendapatan terbesar di dunia, maka tidak heran jika kapten timnas Portugal tersebut memiliki koleksi mobil yang luar biasa seperti Lamborghini Veneno. Kelima, Wimo Terselikan Hypersport pernah digunakan dalam film Fast and Furious ke-7. Mobil tersebut memiliki pintu seperti gunting. Selain itu juga, dalam segi performa, mobil tersebut memiliki kecepatan 0 hingga 100 km per jam dalam 2,8 detik dan harganya mencapai $3,4 juta atau setara Rp53 miliar. Itulah 5 mobil termahal di dunia. Biasanya mobil mewah itu tidak diproduksi banyak dan terbatas. Hal tersebut yang menjadi daya tarik bagi para miliarder untuk mendapatkan mobil mewah. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!